Real Madrid sepakat untuk pinjamkan Reinier Jesus ke Granada. Pemain muda Real Madrid yang kurang diminati, Reinier Jesus, telah meninggalkan klub untuk bergabung dengan Granada dengan status pinjaman selama satu musim, demikian pernyataan resmi klub. Real Madrid dan Granada telah sepakat untuk meminjamkan pemain Reinier untuk musim ini, hingga tanggal 30 Juni tahun 2025, demikian pernyataan dari klub. Reinier, 22 tahun, telah berada di Real Madrid sejak Januari tahun 2020 tetapi belum pernah melakoni debut seniornya untuk klub. Pemain prospektif asal Brasil, yang didatangkan dari Flamengo dengan kesepakatan senilai 30 juta euro, telah menghabiskan 4 tahun terakhir dengan status pinjaman di Borussia Dortmund, Girona, dan Frosinone. Kembali ke Madrid musim panas ini, ia diberitahu bahwa Carlo Ancelotti tidak memberinya tempat di tim utama. Reinier menjalani pramusim bersama Castilla dan tampil mengesankan, tetapi selalu harus hengkang. Kini, pada hari terakhir bursa transfer, gelandang serang asal Brasil tersebut telah mengamankan status pinjaman ke klub divisi 2 Granada. Di sisi lain, Granada telah mengumumkan peminjaman Reinier untuk musim mendatang, hanya 48 jam setelah Carlo Ancelotti memberitahu pers bahwa ia harus mencari klub baru. Tidak disebutkan opsi pembelian atau klausul untuk pemain berusia 22 tahun itu, dan ia akan bergabung dengan Los Nazaris yang tengah berjuang untuk promosi dari Segunda musim ini. Masalah muncul di Real Madrid, Kylian Mbappe tampak tidak puas dengan Vinicius, Don Carlo pusing. Pemain yang direkrut Real Madrid pada musim panas, Kylian Mbappe, tampak frustrasi dengan anggota utama lain di barisan penyerang klub di Liga Spanyol. Demikian menurut The Athletic, yang menunjuk Vinicius Junior sebagai pemain yang dimaksud. Real, tentu saja, menandai kembalinya mereka ke aksi kemarin, melakukan perjalanan ke Gran Canaria untuk pertemuan La Liga dengan Las Palmas. Sementara itu, Mbappe dan Vinicius tampil sejak awal bagi pasukan Carlo Ancelotti. Namun, dalam perjalanan menuju hasil imbang 1-1, keduanya sebagian besar kesulitan untuk menampilkan kecemerlangan mereka dalam pertandingan. Pemain pertama, yang mengalami kegagalan mencetak gol untuk ketiga kalinya, tampak sangat putus asa pada beberapa titik selama 90 menit. Dikutip Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024, menurut laporan dari The Athletic, Mbappe kadang-kadang tampak sangat kesal dengan Vinicius Junior. Setidaknya 3 kali mengeluh bahwa pemain Brasil itu tidak mengoper kepadanya. Masalah-masalah seperti itu niscaya akan dianggap tidak penting saat dua penyerang bintang Real Madrid tak pelak lagi bermain di lapangan. Tetapi, untuk saat ini, rasa frustrasi Mbappe akan menjadi sumber kekhawatiran bagi Carlo Ancelotti dan staf pelatihnya. Real Madrid mengawali musim baru dengan buruk, meski difavoritkan untuk memenangkan gelar Liga, klub ini hanya meraih 5 poin dari 3 pertandingan pembuka. Hasil imbang terakhir Real Madrid terjadi saat melawan Las Palmas, dengan juara bertahan Spanyol itu ditahan imbang 1-1 di Gran Canaria. Meski sempat unggul sejak awal, Los Blancos gagal menembus formasi pertahanan disiplin yang didalangi Luis Carrion, yang berujung pada hasil imbang kedua mereka hanya dalam 3 pertandingan La Liga. Sementara itu, Carlo Ancelotti gembira, Camavinga mulai sembuh, Camavinga sedang memulihkan diri dari cedera lutut yang dideritanya di pramusim dan bahkan sudah mulai berlari dengan intensitas rendah. Tanda-tandanya menjanjikan dan pemulihannya tampaknya berjalan sesuai rencana, jika cederanya terus membaik dengan kecepatan saat ini, klub berharap ia dapat mulai berlatih dengan bola setelah jeda internasional, kembalinya ke lapangan, dengan demikian, masih jauh dari kata siap. Carlo Ancelotti berharap agar pemain muda itu kembali bugar secepatnya karena ketersediaannya akan menyelesaikan banyak masalah Los Blancos di lapangan. Hasil drawing Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025, Real Madrid bertemu AC Milan dan Liverpool. Drawing Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025 berlangsung di Monaco, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024, malam WIB, sebanyak 36 tim mengetahui lawan yang harus dihadapi pada fase Liga. Menggunakan format baru, kontestan kini menghadapi 8 tim pada putaran awal, juara bertahan Real Madrid mendapat 2 lawan dari Italia yakni AC Milan dan Atalanta, Los Blancos juga mesti bersua Borussia Dortmund, Liverpool, Red Bull Salzburg, Lille, Stuttgart, dan Brest. Sekilas Kylian Mbappe dan kawan-kawan menghadapi jalan terjal,
sebab mereka mesti bersua dua raksasa Liga Champions lainnya yakni AC Milan dan Liverpool, dalam undian Liga Champions yang dilakukan Gianluigi Buffon dan Cristiano Ronaldo, raksasa Prancis Paris Saint-Germain juga mendapat rival menantang. Mereka bertemu Manchester City, Bayern Munchen, Atletico Madrid, dan Arsenal. Moncer di Real Madrid, Vinicius Junior dipercaya bakal rengkuh Ballon d'Or. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti cukup yakin Ballon d'Or di tahun ini atau 2024 akan menjadi milik pemainnya. Ya, Vinicius Junior disebutnya sebagai pemain yang akan meraih penghargaan bergengsi itu. Musim lalu atau tahun 2023 sampai tahun 2024, ia punya kontribusi besar membawa El Real merengkuh gelar ganda, La Liga dan Liga Champions. Vinicius Junior akan memenangkan Ballon d'Or menurut saya, ujar Carlo Ancelotti. Bagi Carlo Ancelotti, alasan ia menjagokan Vinicius Junior sebagai kandidat kuat peraih Ballon d'Or adalah penampilan yang mengesankan sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Tidak hanya pemain asal Brasil itu, nama Dani Carvajal juga dianggap bisa bersaing di Ballon d'Or. Carvajal juga melakukannya dengan sangat baik. Dia memenangkan La Liga, Liga Champions dan mencetak gol di final, kemudian memenangkan Euro 2024. Tapi Vinicius pemain berbakat, muda, dia memenangkan La Liga, memenangkan Liga Champions dengan mencetak gol di final dan semifinal. Jangan lupa, dia mencetak 2 gol di Munchen, lanjut Ancelotti. Bellingham punya kans besar merebut Ballon d'Or andai tidak kalah dari Spanyol di final Euro 2024. Demi Real Madrid, Aymeric Laporte siap tinggalkan kontrak di Al Nassr. Demi gabung Real Madrid, Aymeric Laporte siap putus kontrak dan tinggalkan Al Nassr di musim panas ini. Diungkapkan surat kabar Al Yaum di Arab Saudi, bek andalan Al Nassr berniat untuk memutus kontraknya dengan salah satu klub raksasa Arab tersebut demi mengenakan jersey Los Blancos yang penuh gengsi. Melalui agennya, pemain berusia 30 tahun itu mendesak untuk tinggalkan Al Nassr, dan perkembangan ini diberitakan telah memicu digelarnya pertemuan darurat antara Direktur Olahraga Al Nassr, Fernando Hierro, pelatih Luis Castro, dan Presiden klub, Al Muhaidib. Meski demikian, sumber terdekat di dalam klub itu membantah bahwa mereka akan segera mengambil tindakan. Real Madrid yang masih belum bisa melupakan kegagalan mereka datangkan Leny Yoro akibat dibajak Manchester United, tengah pertimbangkan untuk merekrut bek tengah baru. Walau Madrid tak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan, Laporte dinilai sebagai opsi yang pas. Walau masih memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi di Al Nassr, sejumlah laporan menyatakan Laporte tak puas dengan Liga Pro Arab dan berniat pindah lagi ke Eropa. Madrid menginginkannya, dan pelatih Carlo Ancelotti diberitakan tertarik pada pemain itu. Namun, tantangan besar menghadang Madrid, karena mereka harus membayar biaya transfer yang tak murah. Itu berarti, Laporte harus menegosiasikan kepergiannya dari Al Nassr dengan biaya yang rendah, bahkan tanpa biaya. Laporte gabung Al Nassr pada musim panas 2023, di mana ia didatangkan dari Manchester City dengan ongkos 27,5 juta euro. Saat ini, Laporte disebut-sebut tergiur dengan peluang bahwa ia akan bermain di klub sebesar Real Madrid, di mana ia akan berada dalam satu lineup dengan para pemain besar, seperti Eder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba dan Jesus Alejo. Dengan Alaba yang terus mendekati pulih dari cedera lutut yang dialaminya di bulan November, dan ketidakjelasan karir serta permainan Alejo, Ancelotti pun memberi lampu hijau pada Laporte untuk bergabung, jika dia tersedia. Bagi Laporte, untuk tinggalkan Al Nassr dia harus bisa mencapai kesepakatan finansial yang memperbolehkan transfer bebas, karena klub Arab Saudi itu tentunya sangat ketat dalam hal keuangan. Meski demikian, Laporte sangat ingin memanfaatkan peluang untuk berjaya bersama Madrid, walau di Bernabeu ia akan menerima gaji lebih rendah. Laporte diketahui teken kontrak 3 tahun di Al Nassr dengan gaji 24 juta euro per tahun, dia siap potong gaji di Madrid dan lupakan 48 juta euro lainnya yang belum dibayarkan Al Nassr. Saat ini, Ancelotti diberitakan sabar menunggu Laporte. Pelatih 65 tahun itu memandang perekrutan Laporte akan menjadi tambahan amunisi yang sangat menjanjikan. Namun, agar langkah ini terwujud, kita semua harus melihat Al Nassr mau melunakkan pendirian mereka terhadap Laporte. Trent Alexander-Arnold dapat dukungan pindah ke Real Madrid.
Tren Alexander-Arnold belakangan ini dikaitkan dengan Real Madrid. Mantan pemain Arsenal William Gallas sangat mendukung apabila Alexander-Arnold pindah ke Santiago Bernabeu. Kontrak Alexander-Arnold bersama Liverpool akan berakhir pada 2025. Ia kabarnya diincar oleh raksasa La Liga Real Madrid. Gallas sangat mendukung apabila Alexander-Arnold pindah ke Real Madrid, ia merasa sekarang sudah waktunya bagi Alexander-Arnold untuk pindah klub. Bergabung dengan Real Madrid akan bagus untuk tren Alexander-Arnold, ini saat yang tepat untuk bergabung dengan mereka, kata Gallas kepada Genting Casino. Gallas juga sangat yakin kalau kepergian Alexander-Arnold tidak akan memberikan dampak kepada Liverpool dalam perebutan gelar juara. Kehilangan tren Alexander-Arnold ke Real Madrid tidak akan memengaruhi Liverpool dalam perebutan gelar, karena mereka tidak akan cukup kuat untuk bersaing dengan Manchester City dan Arsenal, lanjutnya.